Berikut hasil dan jadwal pertandingan semifinal Vector China Open 2023 hari keempat dan hari kelima, 8 dan 9 September 2023. Di sektor tunggal putra, unggulan satu asal Denmark Victor Axelsen berhasil melangkah ke semifinal setelah menang strike game atas wakil Singapura, Loh Kanyau, unggulan 7. Axelsen menang dengan skor 21-17 dan 23-21 dalam waktu 53 menit. Tunggal putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, tak mampu mengalahkan wakil Indonesia lainnya Jonathan Christie unggulan 5. Vito kalah dua game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21 dalam durasi 36 menit. Shiyuki unggulan 8 asal Cina berhasil mengalahkan unggulan 4 asal Jepang Kodai Narawaka. Yuki menang melalui drama rubber set dengan skor 18-21, 21-9, dan 22-20. Tunggal putra Cina lainnya Lu Guangzu juga berhasil mengalahkan wakil Jepang Kanta Suneyama. Lu Guangzu juga menang melalui drama rubber set dengan skor 14-21, 21-18, dan 21-8. Di sektor tunggal putri, An Seyoung unggulan 1 asal Korea berhasil melangkah ke semifinal setelah menang atas Han Yu wakil Cina. An menang dengan skor 15-21 21.15 dan 21.17 dalam waktu 1 jam 3 menit. Di sisi lain, Tai Zuying, unggulan 4 asal Cina TP, berhasil menang atas wakil Spanyol Carolina Marin, unggulan 6. Tai Zuying menang melalui drama rubber set dengan skor 21-17, 10-21, dan 21-19. He Jiao, unggulan 5 asal Cina, kalah strike game atas wakil Cina lainnya Chen Yufei unggulan 3. Ye kalah dengan skor 18-21 dan 11-21 dalam waktu 47 menit. Lain Hotchmat ke wakil Denmark, juga kalah strike game atas wakil Jepang, Akane Yamaguchi unggulan 2. Ke kalah dengan skor 15-21 dan 13-21 dalam durasi 33 menit. Di sektor ganda putra, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen, wakil Denmark, tak mampu mengalahkan unggulan 5 asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Astrup dan Rasmussen kalah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 17-21. Ganda putra lainnya, Lian Weikeng dan Wan Chang, unggulan 3 asal Cina, berhasil menang 2 game langsung atas wakil Cina lainnya, Liu Yuchen dan Oshuan Yi, unggulan 7. Liang dan Wang menang dengan skor 21-18 dan 21-19 dalam waktu 39 menit. Ganda Putra Malaysia, Ong Yosin dan TWI unggulan 8, gagal mengalahkan rekan senegaranya sendiri, Aron Chia dan Soh Woyik unggulan 4. Ong dan Teo kalah melalui drama rubber set dengan skor 21-19, 19-21, dan 11-21. Sementara itu, Kam dan Seo Senjai unggulan 6 asal Korea berhasil menang dua game langsung atas wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana. Kang dan Seo menang dengan skor 21-15 dan 21-17 dalam waktu 39 menit. Di sektor ganda putri, Cheng Chen dan Jai Ivan unggulan 1 asal Cina berhasil mengalahkan unggulan 5 asal Jepang, Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota. Chen dan Jia menang dua game langsung dengan skor 21-18 dan 21-11 dalam waktu 45 menit. Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, unggulan 4 asal Jepang, tak mampu mengalahkan unggulan 7 juga asal Jepang, Nami Matsuyama dan Chiharu Shida. Matsumoto dan Nagahara kalah dengan skor 14-21 dan 16-21. Yu Shenchu dan Tan Ning wakil Cina gagal mengalahkan Rena Miura dan Ayako Sakuramoto wakil Jepang. Yu Shenchu dan Tan Ning kalah dengan skor 22-20, 18-21, dan 16-21. Sementara ganda putri Indonesia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti tak mampu mengalahkan unggulan dua sal Korea, baik Hana dan Lee Sohee. Apri dan Siti kalah dengan skor 15-21, 21-18, dan 10-21 dalam waktu 1 jam 15 menit. Di sektor ganda campuran, Zheng Siwei dan Huang Yaqiong unggulan 1 asal China kembali gagal mengalahkan unggulan 5 asal Korea, Seo Senjai dan Choi Yoojung. Zheng dan Huang kalah dengan skor 21-17, 13-21, dan 17-21. Di sisi lain, Decapol, Povara Nukro, dan Sapsiri Teretan Unggah 4 asal Telan juga gagal mengalahkan wakil Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Peijing. Decapol dan Sapsiri kalah 2 game langsung dengan skor 18-21 dan 19-21. Chen Tanji dan Toh Ewi wakil Malaysia berhasil melangkah ke semifinal setelah menang atas wakil Cina TP, Yi Wei dan Li Chia Chen dan Toh menang dengan skor 21-15, 13-21, dan 21-16. Tom Gikwell dan Delvin Delru unggulan 8 asal Prancis berhasil mengalahkan unggulan 2 asal Jepang Yuta Watanabe dan Arisa Yashino 2 game langsung. Gikwell dan Delru menang dengan skor 22-20 dan 21-14 dalam waktu 44 menit. Berikut jadwal pertandingan semifinal Victor China Open 2023 hari kelima. Di sektor tunggal putra, Victor Axelsen unggulan 1 asal Denmark akan berhadapan dengan wakil Indonesia Jonathan Christie unggulan 5. Pertandingan Victor melawan Jojo ini akan berlangsung pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Yuki, unggulan 8 asal Cina akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri Lu Guangzhou. Pertandingan ini akan berlangsung pada partai ke-8 dan diperkirakan main pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Di sektor tunggal putri, Anseong, unggulan 1 asal Korea, akan berhadapan dengan unggulan 4 asal China TP, Tai Ying. Pertandingan Anse melawan Tai Ying ini akan berlangsung pada partai kelima dan diperkirakan mulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Chen Yufei, unggulan 3 asal Cina akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Jepang, Akane Yamaguchi. Pertandingan Yufei melawan Akane ini akan berlangsung pada partai keenam dan diperkirakan mulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Takur Hoki dan Yugo Kobayashi unggulan 5 asal Jepang akan berhadapan dengan wakil Cina, Yan Weikeng dan Wan Chang unggulan 3. Pertandingan ini akan berlangsung pada partai ke-9 dan diperkirakan mulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Haron Chia dan Yi unggulan 4 asal Malaysia akan berhadapan dengan unggulan 6 asal Korea akan Min Yuk dan Seo Senjai. Pertandingan Aaron Soh melawan Kang Seo ini akan berlangsung pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putri, Cheng Kin Chen dan Jae unggulan 1 asal Cina akan berhadapan dengan wakil Jepang Nami Matsuyama dan Chiharu Shida unggulan 7. Pertandingan Chen Jia melawan Nami Shida ini akan berlangsung pada partai kedua dan diperkirakan mulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain ganda putri, Renami Miura dan Ayako Sakuramoto wakil Jepang akan berhadapan dengan unggulan dua asal Korea, baik Hana dan Lee Sohee. Pertandingan ini akan berlangsung pada partai keempat dan diperkirakan mulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda campuran, Seo Senjai dan Choi Yujung unggulan 5 asal Korea akan berhadapan dengan wakil Malaysia Tan Kian Meng dan Lai Peijing. Pertandingan Chiyo Sae melawan Tan Lai ini akan berlangsung pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Chen Tanji dan Toh Ewi, wakil Malaysia, akan berhadapan dengan Tom Giquel dan Delvin Delru, unggulan 8 asal Perancis. Pertandingan Cento melawan Tom dan Delru ini akan berlangsung di partai ketiga dan diperkirakan mulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat.